Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Fatina Martin dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 27. Di sini saya akan membawakan pameran tunggal yang bertemakan Life is Colorful. Mari kita lihat yuk. Saya memilih bunga ini karena bunga ini memiliki kelopak yang banyak dan berwarna-warni. Begitu juga kehidupan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan ada duka, ada juga suka. Berikutnya ada daun pointillis berbentuk hati. Pointillis merupakan di satu sisi mempunyai warna yang pekat dan satu sisinya pudar. Itu melambangkan kehidupan kita akan sesuatu yang sangat kita sukai dan kita bisa bosan akan hal itu. Selanjutnya ada poster belajar online dari rumah. Di musim pandemi seperti ini kita harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran secara daring walaupun itu tidak mudah. Tapi kita harus menerapkannya di era pandemi seperti ini. Berikut ini adalah gambar pemandangan pointillis. Mengapa ada mata di gambar tersebut? Karena lingkungan juga merupakan makhluk hidup yang harus kita lestarikan. Dan yang terakhir, berikut ini adalah gambar pemandangan pegunungan. Mengapa saya memilih pegunungan? Karena saya sangat menyukai suasana matahari di pegunungan. Pegunungan juga memberikan pengairan kepada sungai-sungai di dekatnya. Selanjutnya ada karya 3 dimensi dari tanah liat, yaitu asbak. Saya membuat asbak karena tanah liat merupakan bahan yang tahan panas, sehingga aman untuk bara api rokok dan puntung dari rokok. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pameran yang saya selenggarakan mengenai tema Life is Colorful. Saya berterima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sukoharjo, Bapak Sukardi, Ibu Guru Wali Kelas 12 IPS 1 Ibu Nani, dan tentunya Ibu Guru Mapel Seni Budaya Ibu Amung Lekong. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.